السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالح أما بعد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم La'allakum tattakun pemersa yang dirahmati oleh Allah alhamdulillah wasyukrulani alani amillah kita bisa menghirup udara yang segar di tanggal 8 Ramadan ini mudah-mudahan Ramadan yang kita cita-citakan dari awal malah semenjak kita menginjak bulan Rajab kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajaba wa sa'bana wa Ramadan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin diberikan rahmat, diberikan barokah oleh Allah Subhanahu taala di bulan Rajab dan juga di bulan Saban, kemudian kita maksa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa syahr Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami semua bisa menghirup udara Ramadan, bisa menginjak Ramadan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan-kelebihan di Ramadan? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa ingin disampaikan di bulan Ramadan. Ternyata Ramadan diberikan empat hadiah oleh Allah Subhanahu wa empat mendali oleh Allah Subhanahu wa taala yang terkadang kita tidak mengkajinya yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 A'udzubillah minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ternyata empat hadiah yang akan disampaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah empat. Yang pertama, ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, tapi dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan diberikan hadiah ataupun mendali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tatakun pasti kalian semua akan dicetak menjadi orang yang takwa kepada Allah. Kenapa dicetak sampai menjadi orang yang takwa kepada Allah? Asal dasarnya adalah puasa, pelaksanaannya puasa, dasarnya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hadiah, akan memberikan piala ataupun mendali yang disebut takwa. Orang yang sudah mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah janjikan, Al-jannatu u'iddat lil -muttaqin. al surga u'iddat Lil mutakin disediakan bagi orang-orang Yang mutakin Bahkan bukan hanya di akhirat Nanti tetapi di dunia Saja orang yang mutakin Allah sudah dijamin Allah sudah menjaminnya Sehingga Allah berfirman Dalam ayat lain Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja Wayarjukuhu min la Yahtasib Wa barang siapa yang Takwa kepada Allah Artinya, orang yang mempunyai predikat mutakin di hadapan Allah, maka Ya Allahumma mahraja Allah akan berikan jalan keluar ketika kita mendapatkan kesulitan. Ketika Allah memberikan takdir kesulitan kepada kita, tapi di lain pihak, Allah juga akan memberikan jalan keluarnya supaya kesulitan itu terhindar, supaya kita terhindar daripada kesulitan. Yang kedua di dunia saja Allah sudah menjamin, Wa min haitsu la tasib, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rizki yang tidak pernah disangka-sangka. Itu yang pertama ketika kita mendapatkan medali mutakin di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ala ma hadakum. ketika orang-orang yang beriman. Dia puasa kemudian menyempurnakan hitungan bulan puasanya Kalaupun bulan sekarang Ramadan tahun 1442 Hijriah itu harus 30 hari Maka laksanakanlah 30 hari Maka insya Allah ketika kita melaksanakan 30 hari puasa Kemudian di malam satu sawalnya Walitu kabirullah ala mahadakum Mengagungkan Allah dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahilham. Itu dengan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala maka wala kum tashkurun kita akan diberikan hadiah syakirin. Orang yang bersyukur kepada Allah. Padahal di dunia ini orang yang bersyukur hanya sedikit sehingga Allah berfirman ma tashkurun. Sedikit sekali orang yang bersyukur kepada Allah. Tapi ketika di bulan Ramadan kita bisa menyempurnakan hitungan puasa, kemudian kita bisa takbir, bisa mengagungkan Allah di malam satu sawal, maka insya Allah taskurun. Pasti kita akan diberikan gelar ataupun hadiah syakirin. Hadirin sekalian, di situ ada lafad alla. Kalau la Allah bahasa Arab kita yang berbicara, itu adalah litaroji, tetapi ketika Allah yang berfirman Maka la'allahnya itu adalah yakon Yakin kita akan mendapatkan derajat hadiah Mendali syakirin ketika kita menyempurnakan hitungan bulan puasa Dan takbir di malam satu sawal Kemudian ayat lanjutannya Allah SWT menantang kita Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i wal yu'minu bi Muhammad andai kata hamba kami bertanya tentang zat kami, jawab. Pak ini korib, aku dekat. Bahkan dalam hadis kudsi, ana akrobu min hamlil warid. Aku lebih dekat daripada urat lehermu. Ini menandakan bahwa Allah sangat-sangat dekat dengan kita. Sehingga ketika kita berdoa maka Allah lah yang mengijabah doa kita. Ujibu budak watadai, akulah yang mengijabah, yang mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa. Tetapi ada sebuah syarat ketika kita ingin dikabulkan doa kita, palyastaji buli, maka laksanakanlah tugas daripada kami. Wal yuk minubi iman kepada kami. La yarsudun. sudun. pasti orang yang melaksanakan ibadah tugas dari kami kemudian melaksanakan iman kepada kami pasti kami akan berikan hadiah Rosidin orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala yang keempat hadiah yang akan diberikan adalah hadiah di mana lebih besar lebih banyak nilainya daripada seribu bulan yaitu hadiah yang disebut Lailatul Qadar. Karena Allah Subhanahu taala akan menurunkan Lailatul Qadar di setiap Ramadan. Dan ketika orang mendapatkan Lailatul Qadar di Ramadan, maka dia sama dengan ibadah seribu bulan atau kurang lebih sekitar 83 tahun. Mudah-mudahan pada puasa Ramadan tahun 1442 Hijriah kita sama-sama mendapatkan empat mendali dari Allah subhanahu wa taala supaya ketika kita mendapatkan mendali keempat mendali ini mudah-mudahan kita akan merubah situasi Indonesia jadi adil dan makmur sekian mudah-mudahan ada manfaatnya bilahti taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.